kami masa cukup panjang kerana hujan lebat sepanjang perjalanan. Tapi hujan ke, ribut ke, kita tetap datang bersama-sama dengan rakyat. Ini semangat kita. Kita tahu dalam beberapa hari yang lalu ada perhimpunan paling besar dalam sejarah Malaysia. 300 ribu lebih orang Melayu, orang Cina, orang India. Ya. Ada wakil Dayak, wakil Kadazan pun pergi juga. 300 ribu orang tak takut lagi. Dia minta apa? Dia minta justice for the people. Dia minta pilihan raya jangan tipu. Siapa yang tak ada, ada? Semua kaum ada. Jadi ini saudara, memang kawasan pendalaman kadang-kadang tak tahu sebab televisyen tutup cerita ini. Tetapi rakyat bukan bodoh. Kita minta hak kita. Bukan kita minta tanah orang lain. Kita minta tanah kita. Jangan diambil. Salah. Apa arti merdeka? Tanah pun orang ambil, balak pun orang ambil, harga barang naik. Gaji minima kita kata 1,100, najib umum 900, semenanjung 800 Sarawak. Kerana apa? Harga barang Sarawak semuanya murah. Tak betul. Ini maknanya pemimpin yang semenanjung macam tu dia tak faham. Ya. Dia datang dikeliling oleh orang-orang besar, orang-orang kaya. Jadi yang kita minta, yang kita yang tuntut. Oleh kerana Pakatan Rakyat tuntut, baru dia bagi. Tapi dia bagi pun tak betul. Sebab itu kita mesti ingat bahawa negeri Sarawak ini bukan negeri miskin. Negeri kaya. Dah, Azhar. Kalau negeri kaya, sebab apa rakyat miskin? Kita tahu. Saudara, sebab apa saya ambil keputusan lawan? Kalau you tengok televisyen tiap-tiap malam, Anwar Ibrahim memang betul. Jahat sekejap Amerika, sekejap Israel, sekejap Kelantan, sekejap Betina, macam-macam. Cakap tak keluar. Attack ada. Ya. Sebab apa? Sebab dia takut. Saya kata kalau Najib berani, kita bahas, kita debate dua orang. Many time anywhere. Nak di Kuching pun boleh, Sri Aman pun boleh. Saya sama Najib, kita cakap. Biar orang pilih. Biar orang. Tak berani. Yang ada kutuk kita satu-satu orang. Panglima kan macam tu. Ha? Lawan kalau kena ikut rule. Ini dia sendiri saya sebut, dia sendiri cakap. Sebab apa? Sebab dia kata kita tak tahu ekonomi. Apa yang kita nak buat? Saya dah beritahu. Sebab tu kalau sudah tengok Sarawak, banding dengan Selangor cukup. Kita bukan janji, sudah buat. Pasal apa di Selangor mati dapat 2,500? Ya. Sarawak pun dapat dia. Mana ada? Tak ada. Pasal apa di Selangor air free? Ini sejak tengah hujan free lagi. Pasal apa? Boleh dapat. Apa Selangor lebih kaya? Selangor ada apa lah? Tak ada. Selangor ada minyak? Tak ada. Tapi air percuma. Mati 2,500. Masuk universiti 1,000. Beranak ini hari terus dapat 100. Satu tahun. Ya. Ini bukan saya janji, sudah kita buat. Ini sebab ini dikatakan good governance, perintah yang baik. Nah, kita dalam keadilan, DAP PAS, kita pakat tiga-tiga parti, kita buat untuk rakyat. Tapi dia kata, oh, kita pun boleh buat. Dia tak buat. 50 tahun dia perintah, UMNO perintah, tak buat. 50 tahun BN perintah Sarawak, tak buat. You nak bagi lagi? You mau bagi lagi ni? Saya kata sekarang, kalau you tengok mood sekarang, ini election, you bagi menang Seri Aman, menang Sarawak, kita masuk Putrajaya. Dihunkan, kita berhenti seketika untuk menghormati waktu azan maghrib. Yang saya sebutkan, kalau dulu orang kata orang politik ni datang semua janji-janji. Betul juga. Orang politik ni datang janji, boleh dia balik. Tapi sekarang, lain. Sekarang kita ada bukti, kita sudah perintah. Di Sarawak, kita pembangkang. Di Selangor, kita kerajaan. Barisan Nasional, pembangkang. Jangan lupa tu. Jangan ada X, ya? Ya. Di Pulau Pinang, Ketua Menteri kita, Lim Guan Eng.
UMNO Barisan Nasional pembangkang opposition. Dia tak boleh act. Baik. Ni lepas pilihan raya ini kita government Dato' Najib ketua pembangkang. Jadi belum tahu. Jadi sebab itu, dan apa beza dia? Orang kita sama saja, kerajaan tukar berapa ketua menteri, tukar Sarawak berapa ketua menteri, tukar Sabah, sama saja. Tapi kalau dia duduk di Selangor, dia tak boleh kata berapa menteri besar, sama saja. Sebab menteri besar sekarang, macam saya sebut, ayah percuma masuk universiti dapat 1,000, mati 2,500, lahir dapat 100 setiap tahun. Jadi beza kemudahan-kemudahan kita bagi sepanjangnya. Sebab kita tak ambil wang tu. Mana-mana pemimpin kalau ambil tanah, ambil peniaga, kita buang dia. Sebab itu yang lompat, yang katak tu kita dah buang. Sebab dia mau, dia ingat kita ni macam UMNO atau macam Barisan Nasional. Duduk kedudukan jawatan untuk mencari kekayaan. Jadi Sarawak ini, mereka tumpu kata politik pembangunan. Bagi jalan sikit, bagi elang RM20, dia ingat. Tapi kita kena ingat ni negeri kita. Saya percaya, orang tanya Anwar, macam mana you yakin betul-betul boleh menang? Saya yakin sebab kalau rakyat itu tahu hak dia. You, bukan semua orang masuk universiti, bukan semua orang jadi macam lawyer Barubian ke, ataupun Ali Biju Koprat pandai punya, bukan semua. Tapi semua orang ada otak, semua orang tahu apa baik, apa buruk. You kecil-kecil sudah belajar curi ayam tak boleh, tapi dah besar, orang besar curi balak boleh. Ya. You kecil-kecil ajar, diajar curi kebun hasil orang tidak boleh. Ayam tak boleh curi, tapi bila besar menteri, curi lembu, lembu kodok boleh. Ha. You fikir, ini Barisan Nasional teruk. Berapa orang yang jaga ayam, jaga lembu, jaga kambing, jaga babi? Berapa allowance dapat? Satu ekor kambing RM50,000, satu ekor ayam RM10,000. Tapi kalau menteri punya keluarga jaga lembu RM250,000. Ini negeri sudah rosak. Sebab apa boleh buat macam itu? Sebab apa menteri boleh menjadi itu? Sebab dengar rakyat tak tahu. Ambil wang, okey, datang, yang bawa mak, bagi RM50, terima kasih, ya, bagi RM500, ambil, kita ambil, terima kasih, terima kasih. Tapi undi pakai pikiran kita, tanya hati kita, 50 tahun, RM500, itu pun Allah, terima kasih, 50 kali ya siung. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan fikir yang kita nak bawa ini je. Tapi yang penting kita faham, baik Sarawak yang kita boleh perintah di Pulau Pinang, di Selangor, ini kerana tiga-tiga parti daripada semua kaum, daripada Keadilan, DAP, DAP bisa dipanggil, PAS, Parti Islam, tiga-tiga itu kita pakat itu. Kerana parti kita tak boleh, oh ini Melayu saja, Melanau saja, Iban saja, Cina saja, India saja, tak boleh. Kita kena pakat semua, jaga rakyat. Sebab sekarang ni, you ingat semua orang Iban baik? You ingat semua orang Melayu baik? Dia di bawah yang baik, yang di atas, yang curi, yang bapa balak, Melayu pun ada, Melanau pun ada, Iban pun boleh tahan. Yang atas, dua tiga di atas, ya? Tokan-tokan Cina pun ada juga. Tapi yang kita berjuang, kita tengok anak-anak Cina, Melayu, Melanau, Iban, orang Ulu ini, yang di bawah. Ini yang penting kita merdeka. Yang kita sebut rakyat itu merdeka, ya? Bila dia terbuka pikiran, dia tak peduli. Ini yang sebab kita tengok bila bersih ini, you fikir 300 ribu orang yang, orang susah ada, profesional ada, jurutera ada, lawyer ribu turun, ribu orang pandai turun. Sebab apa? Dia tak mau, dia tahu negeri ini tak boleh terus menipu rakyat. Sebab tu saya tanya, saya yakin, buatlah apa pun, bagilah 500,
tipulah orang, khianatlah, ambillah gambar orang bogel tiap-tiap malam di televisyen. Ini politik dia. You pernah tengok kita 50 tahun 60 tahun, 70, berapa Haji Umar? 71 nampak macam 51 eh? Tuh, pernah tengok ke televisyen begitu teruk? Hari tengok orang bogel, tengok gambar lucah, tengok tak ada dalam dunia. Saya pergi ke India, Turki, banyak di luar negara, orang Jepun saya. Orang terkejut, mengapa rosak gitu rupa pimpinan kerajaan? Mengapa Datuk Najib biar televisyen itu tempat lucah? Nak lawan macam tu kan? Fitnah orang, malukan orang. Kerana apa? Kerana tipis, tak ada. Cakap soal agama. Saya orang Islam, Islam tak izinkan kalau macam tu. Kristian, Kristian tak izinkan bukan macam tu. Buddhis, Buddhis tak izinkan. Jadi agama apa dia orang? Ini sebabnya. Sudah nak lawan apa lagi? Tak boleh. Cara nak ajar, nak bagi dia faham, dia tak faham. Nak debat, dia tak mau. Bagi tahu, dia tak nak dengar. Di parlimen kita cerita ni pasal apa di Sarawak balak jadi diambil untuk kayakan orang, pasal apa rakyat Sarawak miskin. Dia di parlimen kita, saya bukan orang Sarawak, saya asal orang Pulau Pinang, tinggal di Kuala Lumpur. Saya membangkitkan sebab apa ada beda. Yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Negeri kaya, takkanlah balak ni semua kaya punya. Ya, tak jawab. Noah ni memang pengacau. Ya. Sebab itu kalau dia tengok televisyen, dia buka mulut, tutup mulut, tak dengar suara. Sebab dia takut. Kalau dia bagi 10 minit dengar suara kita, dia takut. Dia nak jawab macam mana? Saya kata hari ini kita menang. Ha? Ingat, pilihan raya akan datang. Kita masuk Putrajaya hari ini, angkat sumpah. Bagi saya 24 jam. You tengok muka saya betul-betul. Tengok mata saya betul-betul. Saya cakap 24 jam saya ambil Pakatan Rakyat Perintah Putrajaya. Harga minyak seluruh negara termasuk Sarawak turun. Sebab orang tanya, ini bankrupt negara. Kenapa kita bankrupt? Berapa hasil minyak satu tahun? 80 bilion. Turun minyak bankrupt? Turun minyak sikit jadi 70.